Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kawan-kawan dimanapun keberadaannya ya. Semoga hari ini semuanya pada sehat, dijaga kesehatannya, berkah selalu ya buat hari ini dan seterusnya. Yuk kita ikutin kegiatanku hari ini guys, let's go. Assalamualaikum guys, aku hari ini kebetulan ini tetangga rumah, ini orang Indonesia. Ih, ketemu lagi, biasanya jarang sih aku ketemu, walaupun tetangga rumah beda berapa rumah ya, kalau di sini beda 4 rumah ya. Akhirnya kita mau tunggu si Upa lama, akhirnya ketemu lagi. Hello, dengan siapa? Halo, Mbak Siti. Mbak Siti, Mbak Siti asal mana Mbak Siti? Cilacap. Cilacap nih, teman aku Cilacap guys ya. Mungkin nanti kita ikutin kegiatanku di Yunlong apa saja ya guys. Selamat menonton. Aku udah sampai di sini, Pak. Aku udah naik di sini, Pak. Menuju Yunlong. Imigrasi. Aku udah pernah melanggar belum gitu deh. Iya. Terus dikasih peringatan. Lain kali jangan kayak gitu ya. Langsung dikasih peringatan. Iya. Ternyata belum pas denda. Enggak, pas kena apesnya aja. Kalau yang enggak apes ya bisa aja, biasa aku juga gitu. Iya. Kalau mau cepat-cepat pas apes. Iya, aku kadang ya Allah, apa lagi buru-buru mang ada-ada aja. Iya, benar biasa kita kalau iya. Lagi buru-buru ada-ada aja. Terus aku cerita sama majikan, kok bisa kata majikan gitu? Iya loh, kan aku mau jemput momoy, mau ke rumah sakit apa nengokin kakek. Astaga. Jadi buru-buru. Lampu merah nggak ada orang, yang nyelonong aja. Walah kan naik. Tapi nggak ada denda, enggak sih. Oh, enggak cuma di anu KTP aja ya? Iya, lain kali jangan kayak gitu, lain kali nanti kamu didenda loh. Dibilang. Lain halnya kalau ndak pakai haucau, sudah. Dulu kan belum. Oh, zaman dulu belum. Oke, guys, aku hari ini ketemu teman mau ngajakin ini survei tempatnya untuk tacam yang ketiga, karena aku awalnya tacamnya di Admiralty, jadi di Yunlong itu tempatnya aku ndak tahu. Jadi teman ini tadi yang tetangga rumah yang mau nunjukin supaya nanti aku pas tajam enggak mencari lagi tempatnya di mana. Lah itu banyak orang pada yang mana keluar dia? Masuk keluar masuk, enggak boleh libur, pembantu enggak boleh libur, tapi majikan pada keluar. Majikan pada keluar. Makanya banyak yang komen. Pembantunya disuruh jangan libur. Enggak ya, taunya ya, dianya ya, pergi yamca. Apa semua? Heran. Pas minggu yang lalu ya. Itu yang membawa penyakitnya gimana? Pas minggu yang lalu ya, kita kan tenggorokan sakit ya. Terus itu loh, kita dites. Dites di rumah sama majikan loh. Kan kita tenggorokan sakit, dikiranya kena gitu loh. Tapi kan kita gak panas. Karena kan mungkin cuaca lah ya. Iya. Hujan terus kan, waktu itu kan dingin hujan. Gitu kan. Iya. Terus lalu sama majikan, gak apa-apa kan dites, ya gak apa-apa, aku mah gak takut orang kita kan gak keluar. Kita kan gak pernah keluar. Terus dites, hasilnya kan negatif. Iya. Kayak hujan-hujan kan kita keluar kan, beli makanan, pulang-pulang ditanyain, udah makan belum? Udah. Kan aku bilang gak boleh makan di luar. Bilang gak boleh makan di luar. Orang udah keluar ya makan di luar. Ya kan? Makan di luar. Kita kan beli yang buat malam gitu. Disemprot mandi. Sekarang aku gitu kalau pulang tuh kayak kita ini kuman. Pulang itu disemprot. Ya yang berapa minggu lalu itu Mas aku disemprot sama Bea Pak Soy. Rusak semua pak alkohol. Jangan pakai ini, aku udah kasih tahu sama Koko. Koko jelasin lagi ke Kungkung, ini sudah bagus. Sudah enggak apa-apa gitu. Oh, di sini itu, ya. Itu tuh. Tempatnya tuh. Itu yang banyak orang. Yang oh yang itu. Oh, tunggu aku ini kan ya. Sini. Oh, iya guys. Ternyata lumayan sih jauhnya. Ada berapa ini?
Alhamdulillah temanku udah mau nganterin, padahal dia mau liburnya bentar. Nih tepatnya di sinilah Tacam. Yang ketiga daerah Yunlong. Tuh guys. Salah. Foto nanti jadi itu. Ya, di sinilah guys. Alhamdulillah ya guys. Ini tempatnya. Oke. Yuk, balik lagi. Nah, balik lagi. Makasih guys yang udah selalu menonton videoku. Jangan lupa komen, like and share, dan yang teman-teman yang baru menemukan channelku, jangan lupa like, komen and subscribe supaya tetap berkembang channelku. Saling silaturahmi terjaga. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.